Selamat datang di JB3 Breaking News bersama kami, Abrasi, Abram dan Julius. Sinya apa? Seksi. Kami mempunyai JB3 News Update untuk para jemaat. Yang pertama apa, Jo? Yang pertama, pada tanggal 19 Maret 2017 kemarin, kita udah ngadain yang namanya kebersamaan GAP dan olahraga jemaat. Nah, kalau mau lihat, nih review. Oke, gimana pesan dan kesan lo ngikutin kebersamaan dan olahraga jemaat ini? Seru sih, Bang. Gamenya sih yang paling kreatif, bisa membangun apa kebersamaan sih. Aku dulunya yang gak kenal anak ini jadi kenal. Senang banget ya bisa ketemu sama saudara-saudara seiman, terus juga bisa menjalin hubungan yang erat gitu dengan sesama saudara se-JB3 lah. Gitu dong. Apa, kek? Kenyang makan. Kenyang makan. Lumayan berkeringat. Wah, harapannya sih apa ke depan? Jadi biar semakin banyak yang ikut, jemaatnya, keluarga, pelajar, banyak yang datang dan bisa fellowship bareng. Ya, senang banget. Thank you lalu panitia ya. Panitia telah bekerja keras untuk membuat acara ini berhasil. Thank you. Itu satu senang yang pertama. Senang kedua, kita bola tim voli kita tak terkalahkan. Sudah. Jadi kita nanti tunggu anak-anak game sudah rada besar kalau kita ya. Selalu menang ya. Luar biasa hari ini. Udah lama gak olahraga, pokoknya keren deh. Sering-sering diadain lagi. Siap-siap yuk, kita mau pulang. Ayo, kita mau pulang. Gimana jauh berat, udah turun? Turun lah. Turun berapa? 5. 5 kilo? 5 on. Udah, langsung aja yang kedua nih. Ada apa update-nya? Nah, yang kedua, tanggal 22 sampai 24 Maret 2017, Ruth mengadakan acara yang namanya Bibli Komedi Seksi. Apa sih? Bibli apa sih? Ah, udah nih, baca aja. Bibli Komedi Seksologi 2 bersama Dr. Andik di Tulip Guest House. Nah, kita sama-sama mau lihat reviewnya. Mari kita saksikan. Iya, senang sekali rasanya. Kita sudah ada ini di hari ketiga dan kita mengadakan ini. Anda sedang ada di acaranya, di eventnya namanya Bibli Komedi Seksologi 2. Dan untuk ini ada 12 hal-hal yang kami sudah pelajari bersama-sama dari tanggal 22, 23, dan 24 Maret. Kita sudah belajar banyak hal, mulai dari bagaimana seperti apa sih pengaruh media, teknologi untuk apa masalah seksual, dan juga ada banyak hal lainnya yang kita sudah pelajari bersama-sama. Dan acara ini tuh bagus banget, bahkan bukan hanya untuk Anda juga yang seorang orang tua gitu, tapi juga untuk Anda yang bergerak di bidang, entah Anda sebagai pemimpin, ada pemimpin di sekolah, ada seorang guru, ada seorang pendidik, siapapun Anda yang peduli dengan generasi ini, Anda rasanya perlu sekali ikut Bibli Comedic Sexology. Ada 1, 2, dan 3. Dan nanti untuk modul yang ketiga, kami akan kembali adakan ini tepat di tanggal 27, 28, dan 29 September 2017. Untuk itu, untuk Anda, segera daftarkan diri Anda, karena ini baik sekali untuk kita sama-sama belajar dan membawa generasi berikutnya masuk kepada nilai-nilai kekudusan dan tentunya kekekalan. Kami akan tunggu kehadiran Anda tentunya. Kalau yang Bibli Comedy Seksologi tadi adalah jilid 2, nanti akan ada jilid ketiganya. Jadi, kalau udah ikut jilid 1, jilid 2, jangan lupa ikut jilid ketiga. Ngomong-ngomong yang ketiga, update kita yang ketiga apa, Jol? Yang ketiga, pada tanggal 27 Maret kemarin, CBCS mengadakan kebersamaan antara guru dan staff. Nah, di acara ini, kita sudah punya reporter yang sudah standby di lapangan. Silakan, Saudara Ricky, sampaikan. Selamat siang, pemirsa. Saat ini, Cahaya Bangsa sedang melakukan kebersamaan di Ciwidey. Sekarang kita baru beres makan. Kita lagi nyantai-nyantai di Ciwidey Valley Resort. Bang, turunin gua dong. Oh iya, sebelumnya kita udah main ke Pinisi, kita main games dan jalan-jalan di sana. Dadah.
Dadah. Terima kasih, reporter Ricky. Kasian juga ya si Ricky ya. Iya, prihatin gue. Sabar ya, Ki. Ini cobaan. Lanjut, yang keempat. Yang keempat, tanggal 28 Maret 2017, router pergi outbound ke Paku Haji. Nah, untuk liputan yang ini, kita punya reporter tamu yang spesial. Silahkan, Bang Roma. Halo, hari ini kami dari Rumah Terang Muara Rajen dan Rumah Terang Dipati Ukur mengadakan outbound, itu bertempat di Cimahi di Paku Haji. Waking up knowing there's a reason, all my dreams come alive, life is for living, with you I've made my decision, this is living now. Oke, sekian dulu dari kami. Sampai ketemu lagi kegiatan router berikutnya. Dadah. Wah! Berani-berani ya reporter spesial kita digituin. Terlalu. Nah, di bulan ini, tanggal 9 April 2017, minggu depan, kita akan ada Youth on Service. Jadi ini ibadah minggu, yang berbeda adalah yang melayaninya semuanya anak muda. Dari asyar, pemain musik, WL, sampai dengan yang khotbah juga, itu anak muda. Jadi pastikan kalian datang dan tidak terlambat. Sekian dari kita, kami Abrasi, Abraham, dan Julius, Seksi. Untuk JP3 Breaking News. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, searching wide. Perfect love realized, here with you. This for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words left beyond my control, out of control.